Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu merupakan sodako. Hadirin, ada yang bertanya kepada Abah Aus. Pertanyaan ini terdapat dalam buku karya Abah Aus, Saifullah Maslul Menjawab 165 Masalah, seri kedua, halaman 86. Pertanyaannya seperti ini. Apa saja yang mendorong Bapak mengikuti tarekat ini? Abah Aus menjawab seperti ini. Karena sejak di pesantren sudah saya dengar tentang itu. Lalu pada akhirnya saya juga ikut mengaji kitab-kitab mengenai tarekat. Tapi setelah saya dewasa, semakin kurang percaya akan berita-berita sumbang mengenai banyak orang, bahkan semakin banyak orang yang mengikutinya. Padahal beritanya semakin santer bahwa tarekat itu bukan bagian kita. Itu hanya untuk orang-orang yang sudah tidak memerlukan dunia. Malah bisa gila. Tuh lihat orang Pabuaran Panjalu, nyembahnya juga ke kuburan. Ustaz Bilal Qobri Ibu Isoh menghadap kuburan Ibu Isoh. Karena di depan madrasah itu ada kuburan sesepuh ikhwan di sana. Namanya Ibu Iso. Dengan berita seperti ini, saya semakin penasaran serta membulatkan tekad untuk datang ke sumbernya, yaitu Pondok Pesantren Suryalaya di Kampung Godebag, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagar Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Itu tepatnya tahun 1968 Masehi. Setelah menikah dengan seorang gadis pilihan saya, putri seorang polisi dari Bandung. Jadi penasaranlah yang sangat mendorong saya untuk melangkahkan kaki saya ke Suryalaya. Terima kasih, penasaran. Engkau adalah laksana seorang istri Sikabayan yang menceburkan suaminya ke sawah. Karena seharian mancing tutut, siput di sawah. Karena ketakutan dengan bayang-bayang langit di air sawah yang dangkal tapi bening. Terima kasih, cerita Mang Kabayan. Ternyata si Kabayan itu saya orangnya. Yang takut dalamnya bayangan langit. Hehehe. Dasar si Kabayan. Untung punya istri yang namanya si Iteng. Terima kasih, Iteng.